Halo, assalamualaikum guys. Ya. Hari ini kita nak pergi jalan di area Kota Baru dan kita nak pergi merayap makan nasi ulai cikgu. Dan di sini juga menjadi tempat tumpuan utama iaitu kepada pelancong dan orang ramai dalam Malaysia. Menjadi tempat lawatan seperti Kampung Kraftangan, Muzium Diraja, Istana Batu dan Bazar Tok Guru. Ya, di sini juga macam mana yang adik kakak nampak, di sini memang tiap-tiap hari boleh dikatakan memang penuh dengan pengunjung dan pelancong yang datang untuk makan dekat sini. Oh, tengok situ, kita boleh tengok. Nak ambil nasi pun bersapa beratur. Betapa meriahnya suasana kat nasi oleh cikgu ni. Ya, dan di sini juga kita nampak tu. Macam-macam lauk ada. Lauk ikan keli goreng, ikan keli celup tepung, ayam goreng, gulai-gulai, ikan patin, seafood-seafood. Dan kita tengok, nampak. Di sini juga kata kebersihan tu memang terjamin dan semua makanan di sini adalah layan diri sahaja. Dan kita nak selek apa-apa lauk dengan mudah ya. Tarik je bubur dalam pinggan. Senang sangat-sangat. Tak lupa juga dengan ulam-ulaman memang lengkap sini. Bubur yang macam-macam ada. Dan ada juga nyanyian untuk menghiburkan pelanggan-pelanggan semua. Di samping market maknanya kita rasa selesa. Tengok situ buah ambur pelik gapo tu. Ingat kau mahal. Harga sini memang sangat-sangat berpatut test. Setakat ni saya makan 3 orang dalam RM14 sahaja. Mana tu? Ni adalah di dalam Kampung Kraftangan, iaitu tempat-tempat tradisional. Dan di sini juga kata tempat-tempat untuk tempat penggambaran, mengambil gambar gapo sebagai tanda kenang-kenangan gitu. Itu sahaja serba sedikit pengesian daripada saya. Jika berminat, subscribe dan like channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.